Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Androklik, ketemu lagi bersama saya di channel Androklik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit share kepada teman-teman bagaimana caranya membuka smartphone teman-teman yang terkunci karena lupa kata sandi ataupun lupa membuka pola di dalam smartphone teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan smartphone merek Xiaomi ya, dan ini keadaannya tidak bisa dibuka karena lupa kata sandi ataupun lupa untuk membuka polanya. Jadi tahap apa saja sih yang diperlukan untuk membuka di smartphone yang terkunci ini? Oke teman-teman, untuk yang pertama yaitu terlebih dahulu teman-teman mengamankan SIM card dan juga kartu eksternal di smartphone teman-teman. Jadi eksternal dan SIM cardnya dikeluarkan agar saat hard reset di smartphone teman-teman aman. Oke teman-teman, untuk yang kedua yaitu mematikan smartphone teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa mematikan dengan cara menekan tombol power lama lalu menekan tombol mati. Nah, di sini otomatis smartphone teman-teman akan mati total ya. Oke, tahap yang kedua yaitu teman-teman menekan secara bersamaan volume atas dan juga tombol power secara bersamaan sampai muncul logo Mi ya di dalam smartphone teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba ya untuk menahan atau menekan secara bersamaan. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul logo Mi ya. Jadi kita akan menahan terus sampai muncul seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman paling atas ada reboot, yang kedua ada wipe data ya. Teman-teman harus memilih yang wipe data karena untuk reboot itu hanya seperti restart ya. Jadi untuk wipe data yaitu untuk menghapus semua data yang ada di smartphone teman-teman. Jadi untuk kata sandinya akan terhapus, termasuk lagu ataupun folder-folder di dalam smartphone teman-teman itu akan terhapus. Oke teman-teman, di sini teman-teman pilih yang wipe all data paling atas lalu tekan tombol power untuk menyetujuinya ya. Di sini ada cancel, ada konfirmasi ya. Teman-teman pilih yang paling bawah konfirmasi. Tekan tombol power untuk menyetujui ataupun konfirmasi di dalam proses penghapusan ini ya teman-teman ya. Perlu diingat teman-teman untuk proses ini cukup memakan waktu lama, jadi sediakan power bank ataupun teman-teman bisa sambil mengecas. Jangan sampai saat proses ini smartphone teman-teman mati ya. Jadi usahakan di dalam proses ini tidak ada gangguan sama sekali. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Nah, di sini sudah ada ya. Teman-teman bisa klik tombol power. Oke, nah di sini ada wipe data reboot. Nah, teman-teman klik yang reboot ya, karena tadi sudah wipe data sudah, berarti kita yang keduanya yaitu reboot. Lalu tekan tombol power untuk merestar ulang smartphone teman-teman. Oke, di sini reboot, konfirmasi. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, di proses ini teman-teman memerlukan waktu sekitar 5 menit, 10 menit, bahkan sampai 15 menit ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, di proses ini adalah proses paling lama saat hard reset di smartphone Xiaomi ya. Jadi untuk di proses ini saya akan mempersingkatnya karena untuk proses ini memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit hanya di proses ini ya saja. Oke teman-teman, di sini saya akan memotong aja di bagian video ini ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah memotong. Nah, ini adalah sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam MIUI 11 ya. Oke teman-teman, teman-teman klik tanda panah di sini, klik bahasa, pilih Indonesia, lalu klik tanda panah kanan. Nah, sini pilih lokasi Anda, pilih Indonesia, klik lagi tanda panah kanan. Nah, di sini hubungkan ke jaringan kita lewatkan teman-teman. Nah, di sini kita klik di sini ada di paling bawah nih.
Nah, teman-teman bisa membaca dulu ketentuan-ketentuan dari Xiaomi ataupun bisa langsung mengklik di sini ya. Lalu tekan tanda panah dan di sini sudah masukkan kartu SIM. Nah, oke, teman-teman, kita masukkan kartu SIM ataupun yang keduanya yaitu memori eksternal. Kita masukkan kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah masuk. Kita klik next. Di sini tunggu sebentar. Izinkan ya teman-teman ya. Kita klik. Nah, di sini ada lagi, kita lewati. Tunggu sebentar. Nah, di sini masuk ke akun Mi Anda ya. Teman-teman bisa melewatkan masuk ke akun Mi ataupun membuat akun Mi yang baru. Di sini saya akan melewatkan saja ya, teman-teman. Jadi di sini saya tidak akan masuk ke Mi, ke akun Mi. Jadi di sini saya akan melewatkan. Oke, teman-teman, di sini kita lewatkan saja. Lewatin ya, di sini ada paling kiri di bawah, kita klik lewati. Nah, di sini setelan sandi kita lewatkan sama teman-teman. Untuk sandinya kita lewatkan dulu. Oke, kita klik next. Let's go. Nah, di sini memilih tema. Di sini tema klasik dan juga tanpa batas ya. Di sini saya memilih tanpa batas, lalu next. Kita lewati. Nah, di sini pengaturan selesai. Oke, teman-teman. Di sini sudah selesai untuk masuk ke dalam Android ataupun sistem Android di smartphone Xiaomi ya. Oke, teman-teman, di sini sudah terbuka apakah diperlukan kata sandi ataupun pola lagi untuk masuk ke dalam menu. Oke, teman-teman, di sini ternyata sudah tidak memerlukan kata sandi ataupun pola ya. Jadi sudah masuk ke dalam sistem Android. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya untuk penjelasan video kali ini. Bagi teman-teman yang kurang paham ataupun kurang jelas, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like ataupun teman-teman bisa merekomendasikan video ini ke teman-teman kalian tentunya agar lebih bermanfaat lagi. Akhir kata dari saya, Androklik, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.